is who I'm talking about. Okay, jap eh. Alright. So sorry eh, teacher pakai Teams ni sebab teacher nak record. Sebabnya, tapi siapa yang tak ada internet yang stable tu, dia mungkin ada masalah nak masuk Teams. Tapi itulah, tapi teacher ada recording, so boleh tengok kat YouTube lah. Okay. Alright, so hari ni pergi kat sini, qualitative analysis yang kita dah belajar. Okay, teacher nak tanya, teacher nak kutip markah balik. Hari tu teacher stop kutip markah sebabnya nak cepat. Okay, ada berapa total anions campur cat ion yang kita dah belajar? Siapa nak jawab? Anions ada berapa, cat ion ada berapa? Yang ada dalam qualitative analysis ni. Hello, korang dengar tak teacher ni? Dengar teacher, dengar. Ada tak yang tahu berapakah anions yang ada dalam qualitative analysis ni dan berapakah jumlah cation yang kita belajar? Test for cation tu, berapa jumlah dia? Siapa nak tengok-tengok balik nota-nota tu? Nak markah ke tak nak ni? Lama dah tinggal ni, anak penghujung lah ni ha. Tak, siapa tak cukup 20 tu rugilah. Tak ada yang ingat, kalau nak anion saja dia tak ingat. Berapa anion yang kita kena test? Tak tahu juga. Tak ada. Anion 4. Anion 4, okay ni. Anion 4. Kanion ada berapa? Berapa Amy? Ke tak pasti? Tak pasti. Tak pasti, okey. Cat ion kita ada 9. Nah, ni kena recall balik lah jawapnya ni. Ni. Qualitative analysis ni kita dah belajar, dah habis dah pun. Tapi mungkin, yelah dia tak adalah hari tu belajar, hari tu semua dapat kan. Nah, dia kena revise balik. Okey, so qualitative analysis ni adalah analisis untuk kita identify satu-satu soft. Okey. So ada berapa step? Ada berapa step? Alamak, mana ni? Ada berapa step untuk kita analyse? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini teacher tak adalah pergi satu persatu macam sebelum ni. Teacher nak sekali lalu. Okay eh. So untuk subtopik ini, so kita ada, bila kita nak tentukan soft apa dalam test tube ni, ni dalam solid kan? Solution. Okay. Contohnya soft apa, soft X. Okay, macam mana nak tentukan ni soft apa? So mesti kita kena tahu apa kation yang ada dalam tabung uji ni. Kan? Sebab soft kan, soft mesti ada kation dan juga anion sebab dia ionic compound kan. Anion dia apa? Macam tu. So kita kena analyze satu persatu. Analyze kation dia apa, analyze anion dia apa. Okay, sebab itulah keluarnya test for anion and kation tu. Tapi berapa? Berapa sahaja yang ada dalam silibus kita ni? Anion tu ada 4. Yang itu terdiri daripada ini. Ini ambil yang dari inilah yang kita dah belajar dalam table tu. Chloride, mungkin X ni chloride salt. Mungkin X ni nitrate salt. Mungkin salt X ni adalah daripada carbonate salt. Ataupun sulfate salt. Macam tu. Okay, cat ion ni ada berapa kemungkinan dia? Yang kita belajar dalam silibus kita ada 9. Mungkin cat ion ni, ni gantikan dengan kalsium eh. Ni yang lama ni, kalsium. Okay, mungkin, alamak, sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa yang ada terlebih ni? Oh, yang ni tak ada. Yang ni tak ada eh. Yang ni tak ada dah. Ada dah dalam silibus. Kita ada 9 sahaja. Oh, teacher tak update. Teacher tak perasan. Okay, ini dalam handout ni. So, ambil yang sini. 9 je. Okay, 9 ni tak ada. Ni tak ada dah. Alright, so 9 ni maksudnya cation ni yang dalam salt X ni mungkin cation dia ada kalsium.
calcium chloride ke, calcium nitrate ke, calcium chloride ke, calcium carbonate ke, calcium sulfate ke, ha, kita tak tahu. Sebab tu kita kena test untuk kita identify siapa dia ni, identiti dia ni. Nak siapakah dia ni kan? Okay, so ada 9. So, anion ada 4. So, sebab tu ada test dia and then, bila kita go through semua test tu, barulah dapat salt X tu apa. Okay, and then color. Okay, color ni banyak pada Fe2+, kena tahu. Fe3+, kena tahu. And then yang Cu2+. Ni banyak yang ni lah banyaknya. Okay, and then apa lagi yang nak kena tahu? Yang kita belajar dalam decomposition reactions tu, yang ini. Ini kan, all metal oxide ada, adalah warna dia white. Walaupun panas ke, sejuk ke, semua warna white. Kecuali yang ada warna adalah copper oxide. Ingat lagi tak decomposition reactions tu kita heat dia, decompose lah dia sebagai residu dan juga gases lah. Ada gas, ada gas yang release tu kan. So residu dia tu warna apa? Kena tahu ni, kalau tak tahu ni masalah lah. Okay, nombor 2 ni biar dulu. Nombor 2 ni tak ada dalam decompositions tu kan. Tak ada yang menyebabkan Fe3+. Okay then, yang satu lagi yang ada warna adalah zinc oxide, residu dia. Bila dia panas, warna yellow. Bila dia sejuk, warna white. Nanti kita akan jumpa soalan tu baru awak faham kenapa penting yang ini. Okay, and then satu lagi PbO. Ni kita tahu lah ni. PbO, warna dia, contohnya daripada Pb carbonate. Lead carbonate kita panaskan, so keluarlah PbO dan juga carbon dioxide kan. Yang kita belajar tu, sudah. Kita belajar ni. Effect of heat tu. Inilah reaction-reaction dia apa. So yang produk dia tu kan, kan kita akan dapat produk dia. Contohnya metal oxide. Contohnya yang grup ni ada tambah CO2. Ini panggil residu. Baki daripada ini kan. Pb apa? Contoh Mg carbonate. So dia akan menghasilkan carbonate oxide tambah carbonate oxide. Ni gas. So yang ini yang ada warna ni untuk siapa? Untuk zinc oxide. Masa panas apa, masa sejuk warna apa tu kena tahu. Then CuO dan juga PbO. Yang lain selain daripada tu, dia adalah berwarna white lah, putih. Okay, kalau ada soalan tanya ya. Macam dah hilang motivation je ni ha. Okay, so habislah. Okay. So yang ini kan, yang first, observations on the physical properties, kita boleh tengok based on apa, based on color dan juga solubility dia. Siapakah insoluble salt, siapakah soluble salt, itu nanti kita tengok pattern soalan. Effect of heat ni yang color-color tadi itulah. Alright, so nombor 3 adalah test for anions dengan cations kan. Yang ini penting sebab dia banyak. Okay, kita pergi kat test for anions. Okay, kenapa yang ini perlu? Sebab sedangkan dalam effect of heat pun dah boleh bantu kita kan, sebab effect of heat ni melibatkan anions. Tapi kita banyak dalam decomposition reactions, kita banyak fokuskan kat carbonate dengan nitrate sahaja. So yang sulfate dengan chloride tu tak banyak information. Dia decomposition dia tak banyak sangat yang menghasilkan produk. So that's why kita keluar dengan test for anions yang melibatkan semua ada. Okay, so bila kita dapat salt unknown tu, so kita tak tahu pun, kita nak tahu anions dia apa. So kita pun test lah. Ni, cation dia ada test dia yang tersendiri. Macam tu lah. Okay, carbonate, ingat carbonate macam mana kita nak test sama ada salt ni ada carbonate ke tak. Kita titiskan acid sahaja. Dia tak ada reagent yang spesifik ya. Reagent tu macam something yang spesifik untuk kita detect ions tu lah. Dia tak ada. Okay, pakai acid je dah keluar dah carbon dioxide dia. So kalau lah salt X ni, contoh salt X ni, kita test dengan acid tak jadi apa-apa. Dengan lime water, kita kena test dengan lime water lah, sama ada dia ada carbonate ke, tak ada carbonate ke. So bila awak titiskan acid masuk, so awak pun connect dia dengan delivery tube tu kan. Yang ada satu lagi test tube yang ada lime water. Tak jadi apa-apa pun lime water tu. Colorless tu remain. So maknanya salt X ni bukan ada carbonate lah, dia bukan carbonate salt lah. Dia mungkin chloride, dia mungkin sulfate, dia mungkin nitrate. Okay, so untuk carbonate, untuk kita test presence of carbonate tu ada ke tak, pakailah 3 acid ni. Antara yang mana satulah. Jangan pergi tambah semua pula kan.
Okay, then next. Cl pula, chloride ions. Macam mana kita nak test for chloride ions ni? Okay, pertama sekali jangan lupa tambah asid dulu. Sebab apa kena tambah asid? Sebab kita nak pastikan dia yang dia betul-betul bukan carbonate ions. Okay, so reagent yang sebenarnya yang boleh detect kehadiran chloride ni adalah silver nitrate. Maknanya tanpa kehadiran asid pun silver nitrate pun boleh bagi positive result kepada chloride ions ni. Tapi disebabkan kita nak confirmkan dia yang bahawa dia bukan dia bukan carbonate salt, that's why kita kita test dengan asid dulu. Okay, so bila test dengan asid tak jadi apa-apa, tak ada bagi reactions pun kan. So ini bukan, so dia memang betul lah dia bukan carbonate lah. Kita test dengan lime water pun tak jadi apa, tak ada production of carbon dioxide pun, maknanya dia memang bukan carbonate ions lah. Okay, so tapi kenapa asid ni sahaja? Kenapa tak boleh pilih ini? Kenapa tak boleh pilih ini? Sebabkan reagent ni. Ni kan reagent yang wajib kita letak dalam chloride ions kan. So disebabkan dia nitrate kat belakang, sebab tu kita tambah nitrate acid, biar ions tu sama. So result tu takkan menjadi banyak sangat ions lah. Kalau letak sulfate, ada sulfate pula dalam tu kan, sulfate acid kan. Okay, so apa dia akan jadi? Kalau ada chloride ions dalam test tube tu, dia akan menghasilkan AgCl. Ag ni akan combine dengan Cl lah, menghasilkan white precipitate. So nya kalau awak test, okay, salt ni, awak test dengan chloride ion, test dengan acid dan juga silver nitrate tu, so tiba-tiba ada white precipitate keluar. So confirm dia adalah chloride. So pergi kat sulfate, macam mana kita nak confirmkan dia ni sulfate ke tidak, kita test dulu dengan acid. Sama juga, semua test dulu dengan acid untuk confirmkan dia adalah, dia ada carbonate ke tak ada carbonate. Okay, so ni, so dia ada dua cara. Satu nak pakai barium nitrate. Ini reagent yang sebenar untuk kita test for sulfate. Okay, ataupun nak pakai barium chloride. Barium nitrate sebab kena nitrate kat belakang, sebab tu tambah nitric acid. Yang ini ataupun barium chloride sebabkan chloride kat belakang, sebab tu kita tambah HCl. Sama juga dengan nitrate ions ni juga. Kita pun kena tambah acid. Tambah acid eh. Tambah, kenapa tambah acid yang ni? Kenapa tak boleh HCl ke nitric acid ke? Sebab ni reagent dia, semua belakang-belakang dia adalah sulfate. Untuk nitrate dia ada dua reagent yang perlu kita tahu. Okay, teacher lupa nak cakap, sulfate ni menghasilkan apa? Sulfate ni akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan barium sulfate. Barium ni akan combine dengan barium dengan sulfate tu. So apa result dia? Kalau nak bagi tahu sulfate ada ke tak, white precipitate. Kalau tak ada white precipitate, maknanya dia bukan sulfate lah. Kalau dia react dengan barium nitrate ni, barium ataupun barium chloride ni, tak menghasilkan white precipitate pun, maknanya dalam tabung uji tu tak ada sulfate lah. Okay, so untuk nitrate pula, kalau kita tambah dua ni, dia akan menghasilkan brown ring. Kalau ada brown ni mesti nitrate lah, nitrate salt. Okay, then air ni boleh tengok cara macam mana kita nak jawab soalan isi lah, describe chemical test for cation anions ni. Teacher tak nak ulang banyak dah, banyak dalam coding tu teacher dah banyak baby dah. Okay, and then pergi kat test for cation, ada dua. Satu dengan sodium hydroxide solution, satu dengan ammonia solution. Air ni kena masakan lah air ni. Air ni teacher bagi tahu tu. Okay, and then yang ni pula dengan ammonia solution. Okay, ni sampel ni. A lah, salt A. Nak test dengan sodium hydroxide kan? So kena nak test dengan sodium hydroxide, kena pakai sampel yang baru lah. Contohnya nak test for ammonium, pakai sampel yang baru. Lepas tu awak tak dapat result yang tepat, awak pun rasa nak test dengan ammonia solution pula. So jangan ambil daripada sini, ambil sampel yang baru. Sebabnya ini adalah dua test yang ini adalah reagent yang berbeza . So maknanya cation ni awak ada pilihan, sama ada nak test dengan sodium hydroxide ke ataupun nak test dengan ammonia solution. Sebab tu kena pakai sampel yang baru. Sebab ada pelajar diingatkan, oh lepas sodium hydroxide nak test dengan ammonia solution pula, pakai sampel yang dah ada sodium hydroxide. Salah. Pakai sampel yang baru. Okay, so teacher nak pergi kat sini kejap. Yang petakak ni tengok video lah macam mana nak gunakan petakak tu. Teacher nak pergi kat sini kejap. Banyak diam hari ni. Teacher nak buka nota jap.
Sekejap. Korang ada tak tu? Nasri ada tak Nasri? Ada di sini. Ada. Oh, khabar. Sepi. Ini. Teacher B kat sini eh. Teacher nak ulang balik yang part ni. Yang ada dalam buku teks ni. Okay eh. Alright. So macam yang teacher bagi tahu, cat ion ada 9. Cat ion ada 9. Okay, cat ion. Ada 9. So teacher ada ajar cara macam mana nak ingat 9 tu pakai ayat kan. Okay ni. Ni. Pak. Zainal cari Maggi cup for free. Tak muat. Kita cuba buat lagi ni. Ini 9 KIO yang kita kena tahu. Apakah berlaku bila kita test dengan sodium hydroxide? Apa yang berlaku bila kita test dengan ammonia solution? Okay, and then okay, soalan ni dalam buku teks ni dia bagi tahu solution X ni adalah colourless. Okay. So bila colourless, kemungkinan dia adalah berapa yang ni teacher nak tanya. Berapa cat ion yang berwarna colourless? Ada berapa cat ion yang warna dia colourless? 6. Siapa jawab tu? Ain. Ada. Ada. Ada 6 cat ion yang warna dia yang tidak berwarna maksudnya. Okey, yang inilah. Ni semua colourless. Okey. So ini warna biru. Siapa tahu warna Fe2+ apa? Hijau. Hijau. Adham kan? Adham kan? Ha. Okey, so Fe3+ siapa nak bagi? Bagi tahu warna. Saya, Ego. Siapa tu? East. Apa dia? Siapa? East. Okay, apa warna dia? Warna brown. Yes, brown. Tu wajib tahu ya, wajib tahu. Okay, thank you. Alright, so disebabkan example ni dia bagi tahu dia colourless. Okay, maknanya bukan Cu2+, bukan Fe2+, bukan Fe3+. Confirm bukan. Okay, antara 6 ni siapa? Okay. Tengok, kalau NaOH, dia tak suka ammonium ions. Okay, kalau ammonia, dia tak suka ammonium ion, dia tak suka calcium. Apa maksud tak suka tu maknanya bila ditaskan sodium hydroxide solution, sikit ke banyak ke memang tak ada reaction. Colourless tu sampai sudah tak ada reaction tu, kalau untuk sodium hydroxide confirm itu adalah ammonium ions. Tapi kalau ammonia solution, kita test dia sama ada kita titiskan ke ataupun kita tambah excess ke, tak ada juga reactions, tak ada apa-apa. Colourless juga maknanya dia adalah ammonium atau calcium ion. Itu pun, itu macam mana pastikan dia ammonium ke ataupun calcium, kita kena try heat dulu dengan heat je lah, heat sahaja tabung uji tu. Sebabnya kalau ammonium ions ada dalam tu, dia akan tukarkan red litmus paper warna biru, merah kepada biru, sebab ammonia gas akan keluar. So kalau lah sini calcium, awak heat dia, so tak ada, red litmus paper tu tak berubah jadi warna biru. So dia confirm dia adalah calcium lah, dia bukan ammonium ion. Okay, kita pergi kat sini dulu. Alright, so solution X ni kemungkinan dia ada 6 cat ion yang warna dia colourless. Okay, so dia pun add a few drops dulu. Okay, bila add a few drops dulu, yang keluarnya adalah white precipitate form. Confirm dia bukan ammonium ions. Sebab ammonium ions tak ada reactions kan. So colourless, dia kekal jadi colourless. So yang ini dia titiskan a few drop jadi white precipitate. Okay, white precipitate ni 5 ni lah. Dia dah kecilkan skop daripada 6 jadi 5. Okay, dia pun tambah excess. Sebab mula-mula kena memang kena tambah a few drops kan. Kena tambah excess kan. Okay, apa yang berlaku? White precipitate does not dissolve. Maksudnya white precipitate kekal. Tidak melarut, kekal. Siapa je yang kekal? Magnesium 2+ dengan calcium 2+. Okay, so maknanya dia bukan Pb2+, dia bukan Zn2+, dia bukan Al3+. Sebab ni
Tiga-tiga ni bila kita titiskan in excess sodium hydroxide solution, dia akan dissolve. Dissolve jadi apa? Daripada white precipitate tu yang kita tambah add a few drop sodium hydroxide, dia jadi white precipitate. Tambah excess sodium hydroxide solution, dia dissolve, maksudnya dia jadi colorless balik. Macam tu lah. Okay, then. Okay, so macam mana kita nak tahu? Tengok sini. Macam mana kita nak tahu dalam ni, kan kemungkinan yang kita dapat melalui test dengan sodium hydroxide solution tu kan ada dua. Ni kan. Okay, macam mana kita nak confirmkan dia ni magnesium ke ataupun calcium? Kita boleh try buat dengan sodium hydroxide, ammonia solution pula. Tapi ingat, yang ni sampel ni kita test dengan sodium hydroxide. So, bila test dengan sodium hydroxide, dia bagi kita information, final information dia adalah okay, salt X ni kemungkinan dia adalah salt ni mungkin mengandungi Mg2+, mungkin mengandungi Ca2+. Okay, dah sampai situ je. So kita pun nak test dengan ammonia solution lah, nak tengok ini Mg2+ ke Ca2+, nak confirmkan. Sebabnya ammonia solution ni dia takkan bagi reaction pada calcium. Calcium 2+ dia tak bagi reaction. Kalau lah kita titiskan ammonia solution tu, kalau tak ada reaction, confirm dia adalah calcium 2+. Okay, so apa nak kena buat? Ambil sampel yang baru, ambil sampel yang baru, sampel solution X tu lah. Ambil yang baru, okay ni. Ni kan, X saja tu kan. So kita dah tahu dah, setakat yang kita tahu adalah X ni kemungkinan dia Mg2+ ataupun Ca2+. Okay, titiskan dengan dengan ammonia solution, titis. So tak ada perubahan pun. Colorless, kekal jadi colorless. Confirm dia adalah calcium 2+. Calcium 2+, kenapa? Sebab kalau Mg2+, kita titiskan kita titiskan ammonia solution, dia akan jadi white precipitate. Macam mana teacher tahu ni? Teacher apa ni? Ni tengok sini. Tengok. Ni Mg2+ kan. Mg jadi apa ni kat sini? Titis a few drop, dia akan jadi white precipitate. Tapi yang tadi dalam soalan tu cakap, dia titiskan a few drop, dia tak ada perubahan, no change. Maknanya dia adalah calcium. So far clear tak? Nak tanya dulu, clear ke tak clear? Clear. Boleh? Kena boleh ni. Nanti bersemuka siap lah yang senyap-senyap tu. Okay, pergi kat example 19. Teacher go through ni sebabnya ramai dah tak ingat. Okay, and then kita buat latihan ya. Okay, solution X. Okay, dia bagi tahu lagi. Colorless lagi. Bila colorless lagi, dia dalam kumpulan, dia dalam grup 6 cation yang tidak ada warna tu lah. So, nya kita boleh katakan solution, salt solution X ni bukan Cu2+, sebab Cu2+ kena warna biru. And then salt X ni bukan Fe2+, sebab Fe2+ kena warna hijau. And then dia bukan Fe3+, sebab Fe3+ memang kena warna brown. Tapi tak ada warna ni, so dia 6 tu lah. 6 antara 6 cation tu lah. Okay, so kita test dulu dengan sodium hydroxide. Okay, sodium hydroxide. Okay, a few drops dulu. So dia menghasilkan white precipitate. Okay, white precipitate ni untuk sodium hydroxide ada 5 saja. Sebab apa? Daripada 6 tadi kan ada ammonium ions. Ammonium ions bila titiskan sodium hydroxide, dia akan jadi colorless, dia tak ada reaction. So dia dah keluar group. So dapat 5 ni lah. Sama macam yang kat atas lah ni. Ha ni kan. Okay, so 5 group tu lah yang akan form white precipitate when we add a few drop of sodium hydroxide. Okay, apa nak kena buat ni? Sebab banyak lagi ni. Banyak lagi kat ion ni, kita nak kena kecilkan lagi. Sampai kita, sebolehnya kita dapat satu sahaja. Kalau selagi kita dapat banyak kemungkinan, selagi tu lah kita kena buat test. Okay, so ada 5 ni, banyak lagi ni. So kita tambah excess. Okay, tambah excess. So dia akan, dia cakap kat sini white precipitate dissolve. Okay, white precipitate dissolve, siapa yang dalam sodium hydroxide ni? Kita pergi tengok. Sini, siapa yang dissolve? Ni ammonia solution kan? Daripada 5 kan? So excess, siapa yang dissolve? Pak Zainal. Macam tu. Okay, so maknanya solution, maknanya solution X ni antara Pak Zainal tu Pb2+, Zinc2+ dengan Al3+. Ada 3 kemungkinan yang dibagi kat kita, daripada 6, lepas tu kita pergi sampai sini 5. Selepas kita add a few drops, betul add excess, dia bagi kita 3 information yang terakhir tu lah, final information tu lah. So still lagi tak memberi kita information yang tepat lah. Ya, kita nak tahu spesifik kan apakah yang dalam tabung uji tu.
Okay, then kalau lah sodium hydroxide solution tak bagi awak result yang tepat, maksudnya result yang sebetulnya, kan dia still lagi bagi kita kemungkinan-kemungkinan ni. So awak kena test dengan ammonia solution pula. Kena test dengan ammonia solution pula. So bila kata dengan ammonia solution pun, last result yang dia bagi kita pun tak menyelesaikan masalah juga, awak kena buat confirmatory test pula. Dia macam tu. Okay, so cerita ni sekarang ada tiga cation yang kita dapat daripada NaOH tu lah, test for test by using sodium hydroxide. So setakat ni kita tahu X tu ada Pb2+, Al3+ dengan Zn2+. Okay, then ambil sampel yang baru. Kita nak test yang ini. So X tu menggunakan ammonia solution pula. Okay, ammonia solution. Apa yang berlaku dia tengok, tunjuk kereta. Okay, add a few drops. So white precipitate form. Kalau white precipitate form untuk ammonia solution ada 4 sahaja. Sebab apa? Yang keluar group dia adalah ammonium, ions dan juga calcium. Sebab ammonia tak boleh, tak bagi tindak balas kepada ammonium, ions dengan calcium 2+. Sebab tu tinggal 4 geng je ni. Okay, 4. Okay, and then still lagi banyak. So kita try add excess. Okay, so bila excess, the white precipitate does not dissolve. Betul ke yang does not dissolve ni adalah P aluminium ion Pb2+ dengan Mg2+. Tengoklah kat sini. Tengok balik. Tu teacher kata kena hafal. Ini. White precipitate form ini ammonia kan? Okay. So at excess. So dia kata dia remain. Does not dissolve tu remain lah. White precipitate dia kekal lah. Betul lah ni. Tiga geng ni. Zinc sahaja yang akan dissolve. So zinc dissolve. Okay. So menyebabkan zinc ni keluar group lah. So tinggal lah ini. Still lagi, ni pula, tiga pula dia bagi kereta kan. Al3+, Pb2+, cuba kat sini lah. So, bila test dengan ammonia solution, dapat Pb2+, Al3+, dengan Mg2+. Okay, kita compare lah. So, dalam sodium hydroxide ni ada Pb2+ dengan Al3+. So, dalam ammonia solution pun ada Pb2+ dengan Al3+. So, confirm lah solution X ni. Dia adalah antara Pb2+ dengan Al3+. So Zn2+ ni bukanlah ni. Sebab kita test, bila kita test dengan kedua-dua reagent, positive result diberikan untuk inilah. Ini. Okey. Tak, maksudnya sekarang ni tak selesai lagi masalah kita sebab keluar dua result. Sama ada dua result teacher, maksudnya dua possibility. Bukan dua result. Dua result tu menunjukkan dua possibility of cation. Okay, Pb2+ dengan Al3+. Nak pakai apa lagi? Sebab kat test for cation, sodium hydroxide dengan ammonia je. Pakai apa lagi? So terus masuk kepada final step. Final step qualitative analysis iaitu confirmatory test. Okay, inilah dia. Okay, so untuk masalah kalau awak buat soalan test for sodium hydroxide dengan ammonia solution, dapat result Pb2+ dengan Al3+, macam mana nak differentiate? Macam mana nak tahu dia Pb2+ ke ataupun Al3+? Kita test dengan potassium iodide. Potassium iodide dia bagi positive result kat Pb2+. Apa akan jadi? Dia akan jadi yellow precipitate. And then kalau solution X tadi, kita test dengan Ki tadi, tak ada apa-apa precipitate form, maknanya dia adalah Al3+. Inilah. Okay, so okay, contoh, kenapa dipanaskan? Okay, kenapa dipanaskan? Sebab ni, bila dipanaskan, dia dissolve jadi colorless. So orang pun argue awak, tantang ini pun Al3+ sebab dia dissolve ni jadi colorless. Kan sebabnya Al3+ dia akan dapat colorless. Yang ini pun dapat colorless kalau kita panaskan. Okay, kita kata gini, okay, heat dulu and then memang dia akan dissolve. Tapi bila dia sejuk, dia akan form balik yellow precipitate. Maknanya memang Pb2+ ni, memang Pb2+ lah yang ada dalam tabung uji tu sebab dia memang akan hasilkan yellow precipitate. Okay. So yang lain-lain ni tambahan lah. Kalau ammonium ions, pada asalnya kita boleh heat sahaja. Heat and then test dengan moist red litmus paper, dia akan jadi warna biru. Dan satu, tapi dia ada satu lagi confirmatory test. Kalau tak nak pakai heating tu, kita boleh titiskan Nestle reagent, dia akan menghasilkan brown precipitate. Okay, dan ni pun sama juga iron 2 ni, confirmatory test Fe2+ pun, selain pakai sodium hydroxide, selain pakai ammonia solution, kita boleh test juga dengan K3. Ni 3 eh. Aku tak nampak. K3FeCN6. Macam mana nak sebut nama dia? Awak boleh refer kat sini. Nama dia. Jangan bagi nama anak ni, bahaya.
potassium hexacyanoferrate. Okay. So ni pula iron 3 plus pun ada confirmatory test dia selain daripada sodium hydroxide, selain daripada ammonia solution, kita juga boleh test dengan menggunakan inilah. Ini ni K4 pula. Dia sama je K4FeCN6. Yang berbezanya ni K4 ni, yang ni K3. And ada satu lagi potassium cyanide tu, yang ini. Okay, and then pergi kat sini lah kalau tak berapa clear. KFe2 plus, yang ini kita tengok yang ini, yang ini dengan ini. Yang ini ada acidic potassium ni. Tapi tak selalu keluar eh. Okay, ni Fe3 plus, ni ada. Ni ada, ni ada. Okay, potassium Pb2 plus, ni tak ada, ni tak payah. Fokus yang ni je yang dalam syllabus. NH4 plus, add Nestle reagent tu. Okay, ataupun heat lah. Alright, so itu sajalah untuk untuk test for cation ions tu. Sorry, qualitative analysis. So sekarang ni teacher nak kita pergi buat soalan. Dengar teacher bercakap tapi tak buat soalan, tak try buat soalan, memang masalah lah. Okay, try pergi buat soalan ini dulu. Teacher buat satu soalan ni, bawah ni you try eh. Okay, ni teacher nak panggil nama ni, nak mengganas dah ni. Okay, soalan 88, pengukuhan ni, boleh refer kat Telegram, soalan kat page 24. Right? Okay, dia, ni contoh-contoh soalan lah yang boleh keluar dalam exam. Dia selalunya bagi dalam flowchart macam ni. Okay, so dia bagi kat kita, wawal terus bagi colour dah, zinc powder. So kita tak tahu zinc powder pula dah, black powder. Okay, black powder. Okay, agak-agak siapa yang pernah kita jumpa black powder ni? Okay, kita pergi kat camp colours. Awak carilah siapa yang ada warna black. Sekejap. Black powder. Okay, ni. Tengok eh. Cari dulu. Cepat padam dulu. Yang setakat kita belajar. Yang ini atas ni tak belajar. Yang metal ni. Yang ini dalam form 5 punya. Sekarang fokus yang ini. Yang ini. Yang ini tak belajar. Tak belajar lagi. Yang ini dengan yang ini. Ini yang form 5 punya. Yang atas ni form 5. Kita biar dulu. Okay, so yang nampak yang warna black, obviously yang ini. Tapi pada siapa yang tak hafal, tak hafal lagi ataupun dia tak ingat masa exam. So biar dulu. Okay, siapa yang ingat, dia dah tahu dah sini. Okay, ni mesti COO. Macam tu lah. And then, okay, pada siapa yang tak tahu lagi, kita pergi tengok ke bawah, ke bawah lagi. Okay, tambah acid sulfuric acid. Okay, dia kata dia tambah H2SO4. Maknanya, kalau dia tambah acid ni, mesti chemical properties yang kita dah belajar itu mungkin dia metal oxide. Siapa yang tak tahu lagi black tu siapa kan? Mungkin dia metal carbonic. Sebab acid ni ni lah reaction dia. Mungkin acid and base. Acid dengan base. Kan? Akali lah. Apa lagi? Mungkin dengan reaktif metal. Reaktif metal hanyalah emas tu kan? Mg, Al ataupun zinc. So teacher tak rasa ini. Okay, tak apa lain tu. Alright, so dapat larutan biru. Larutan biru. Okay, so kalau blue solution ni, kalau nampak je perkataan blue solution, confirm dia ada Cu2 plus ion. Confirm. Okay. Alright, so teruskan. Tapi awak tak tahu lagi ni apa. Awak tak tahu ni apa. Tapi kat sini awak dah kena, patutnya awak dah kena tahu dah. Ni yang awak, kalau tak tahu lagi tak apa. Kalau dah tahu lagi cantik. Okay, ini dah kena tahu dah. Blue solution confirm Cu2 plus. Okay, tapi dia Cu2 plus apa? Okay, tak apa. Yang ni pergi kat sini. Percat ni. Ni tambah sodium hydroxide. Okay, kalau ingat lagi kalau dia test, kalau Cu2 plus test dengan sodium hydroxide, mesti dapat blue precipitate. Mesti dapat. Tengoklah balik pada flowchart tu ataupun petakak tu. Okay, dan kita dapat dah kat sini. Okay, X ni Cu2 plus. Tapi siapa anions dia? Kalau tak ada anions, macam mana nak jadi salt? Kan? Pergi kat sini pula. Barium nitrate. So barium nitrate menghasilkan white precipitate. Maksudnya ni ada, kalau ada white precipitate, maknanya adalah salt tu dengan barium nitrate. Maksudnya dia bertindak balas dengan barium nitrate. Siapa yang kita guna barium nitrate dalam test for anion? Kita nak test salt apa yang guna barium nitrate? Kita kan nak cari anions kan? And then yang dalam flowchart tu pakai barium nitrate. Dalam test for anion yang mana satu yang pakai barium nitrate? Faham tak soalan teacher?
Ah, tak ada. Korang tak faham eh? Ha ke? Adriana boleh jawab? Antara anions yang kita dah belajar tadi, carbonic, chloride, sulfate dengan nitrate, yang mana yang pakai reagent barium nitrate? Hello? Siapa yang dah full mark pun jawabkan je lah kalau tak ada orang nak jawab. Sulfate. SO4TJ. Siapa? Siapa tadi jawab? SO4. SO4. Siapa tu? Tak keluar nama. Hello? Kali. Siapa tu? Kali. Oh, okay. Yes. Barium nitrate. Ada tak? Ada lagi yang tolong jawabkan tadi? Ada tak? Macam dengar dua suara. Ada. Okay. Yeah, betul. Barium ni, barium nitrate ni khas untuk kita test for sulfate. Kalau nak tahu dia ada ke tak sulfate, dia mesti jadi white precipitate. So tengok kat sini dia jadi white precipitate. Maknanya memang dia ada sulfate lah ni. Kalau dia kata no reaction, so maknanya dia bukan sulfate. Okay. So ni sebabkan flowchart ni dia sampai sini je, dia mesti bagi white precipitate kan. Kalau dia bukan, dia kata no reaction. So dia kena ada lagi kat bawah ni flowchart ni sampai dapat apa dia tu. So soalan dia mudah je sebenarnya. Tapi kalau tak hafal memang tak dapat lah. Confirm tak dapat. Dia cakap bawah. Okay, ni. So dah tahu dah lah dia ni adalah salt copper sulfate. Copper sulfate. So pergi kat sini. Identify X. Okay, X apa? Sekejap eh. Identify X. So awak tahu dah kat sini kan, ni Cu. Okay, so awak kena tahu, awak kena carilah black powder tu apa. Black powder tu apa. So nya dia tambah asid, so dia mungkin kalau black mesti CuO lah. Tak nak kena hafal lagi lah. Kena hafal juga. So X ni adalah dia bagi identify kan, so dia kita boleh buat CuO. Atau copper to oxide. Macam tu. Okay, why? Why apa? Why? Why apa? Dia tanya mana why? Ni larutan why. Larutan why ni lah kan? Okay. Ni kita tahu dia ada Cu. Cu2 plus. So dia react dengan sulfuric acid. Okay, maknanya sekarang ni, ni CuO react dengan H2SO4 dapat apa? CuO tambah H2SO4 dapat apa? So kalau metal oxide dia akan dapat salt tambah water. So dia akan dapat kat sini apa? Cu sulfate dengan water lah. So Y ni adalah Cu sulfate. Tu. Copper sulfate. CuSO4 boleh atau copper. Awak salin lah siapa yang tak dapat lagi tu. Okay. So kalau awak nak buat ejaan, jangan lupa pada Roman eh. Copper, plumbum, dia mesti ada Roman. Contoh plumbum oxide. Awak tak boleh buat gini. Plumbum oxide. Salah. Ada transition element eh. Dia kena buat plumbum Melayu. Lead oxide. Salah. Lead to oxide. Macam tu. Kena ada Roman tu. Tak apa. Practice nanti insyaAllah nampaklah tu. Okay. Ni kat ion apa dalam Y? Cu tu plus lah. Cat ion kan positif. So cat ion apa yang dalam Y? Sulfate. Ion. Sekejap lagi teacher nak awak buat. Awak banyak diam yang ini. Oh, terang. Ni, ini equations for ini equations untuk siapa ni? Tindak balas kedua. Tindak balas kedua. Ni. Ini tak apa. Ini takut awak tak faham. Macam mana. Yang ni kalau ni yang teacher nak awak mahirkan dulu. So salin dulu jawapan dia. Cu2 plus dengan anions dalam sodium hydroxide ni adalah OH minus. Dia nak ionic equation sebab tu dapat gini. Salin dulu. So ini tindak balas ketiga. Cu2 plus tambah sulfate, barium nitrate, sorry. Alamak.
Ya, apa ni? Si barium. Barium sulfate ni ni. Salin dulu eh. Ini kibat sangat ni. Okey. Yang ini yang teacher nak awak faham dulu. Okey, so seterusnya kita try buat 89. Teacher bagi sampai sampai pukul 11 buat soalan ni. Ha, cuba buatlah, nanti teacher panggil nama. Ha, kalau dia tak jawab, dia hutang ke teacher masa bersemuka nanti. Ha, cuba buat sampai pukul 11. Okey. Kalau ada soalan boleh PM, kalau dia takut kan, dia takut tak dapat tak dapat jawapan yang betul, PM teacher dulu.
Okey, ada empat orang teacher akan pilih sekejap lagi. Okey, 2 minit lagi.
Ha, okey. Dalam dalam attendance ni penuh. Semua datang. Tapi ada Afiq. Afiq dia bagi tahu kenapa dia tak boleh sebab dia lain dia kejap okey, kejap tak okey. So lagi dua orang tak ada. Ni ni dah ada. Ni 18 ni sebab termasuk teacher ni. Maksudnya tiga orang, 19 orang patutnya ada lah yang tak ada masalah. Dua orang lagi tak tahu, tak PM teacher pun. Tak boleh lah macam tu. Aduh. Sekejap eh. Okay dah, teruskan dulu. Attendance tu biarlah. Nanti teacher check. Okay, siapa? Okay, awalnya teacher nak tanya, siapa volunteer nak jawab nombor satu? Ha. Ada volunteer tak nak jawab nombor satu? Tak ada. Okay, teacher explain dulu apa soalan 18 ni. Okay, soalan 18 ni dia bagi tahu. A green color of carbonate. Kat sini, siapa panggil green kat sini? Eh, mana dah? Green color, sekejap eh. Qualitative analysis. Okay, siapa karbonik yang berwarna hijau? Yang ini. Copper carbonate. So, ini adalah copper carbonate lah. Ini. Okay, so kalau tak dapat idea lagi, kita pergi ke lagi seterusnya. Heat jadi apa? Black color. So black color macam yang kita dah ni dah, teacher bagi tahu je X adalah CuO. So dia kata kenal pasti, so ini adalah copper carbonate. Sebab warna dia hijau. And then dia heat, kita panaskan, dia akan keluarkan satu pepejal iaitu metal oxide. Sebab copper carbonate ni dia ada kat ni. Sekejap. Kat mana bakteri, sekejap teacher cari skema jawapan. Oh, yang ini kot. Yang ini. Okay, Cu duduk kat sini kan? Cu carbonate duduk kat sini. Cu carbonate. So, dia duduk kat part nombor 2, section nombor 2. So, dia akan hasilkan metal oxide dengan carbon dioxide. So, itulah jawapan dia, CuO. Okay, kalau nak tulis dalam bentuk apa? Dalam ejaan boleh buat macam ni. Copper to carbonate. Okay. X. Okay, kita panaskan dia dapat CuO tambah gas lah. Okay. So ini adalah copper oxide. So ini kalau tu pun nak buat ejaan dia copper, jangan lupa Roman tu. Copper tu oxide. Okay, siapa nak jawab nombor 2 ni? Chemical test untuk kenal pasti gas Z tu. Teacher bagi tahu dah, gas Z ni adalah carbon dioxide. Macam mana kita nak test yang dia betul-betul carbon dioxide? Okay, siapa nak jawab? Saya teacher. Siapa tu? Adam ke Nasri? Kedua-dua? Sekejap. Ke ada Amar? Amar pun nak jawab ni. Amar dengan Nasri, Adam, Adham pun nak jawab ke? Tak ada cik. Tak ada? Okey. Sebab nampak macam ada Amar. Amar? Bagi Amar. Okey. Amar, apa jawapan Amar? Flow the gas into test tube contain lime water. Flow the gas into test tube contain lime water. Into test tube
containing lime water. Okay then? The lime water will turn cloudy. Cantik. Ah betul, the lime water become cloudy. Thank you. Ah ni dapat 2 markah teacher bagi. Lime water rapat dulu. Okay, thank you Ma. Ah jawab je lah, salah tak apa. Tapi je macam alah kalau krik-krik kan, alah. The lime water become cloudy. Okay, ah ni jawapan dia, salin yang kawan-kawan lain. Okay, so betul tak cara jawab dia? Kita tengok. Okay, kalau chemical test kena ada MASR, method, apparatus, substance dengan result. So ni method dia, betul? Nak pakai deliver channel pun boleh. Tengok balik pada yang teacher pernah bagi dulu. Okay, substance dia gas dan juga lime water. Okay, ada method, ada substance, ada apparatus. Apa yang diguna? Ini pun boleh. Ni boleh lah ni. Ataupun nak cakap flow the gas through delivery tube into test tube containing lime water pun tak apa. Boleh juga. So kalau yang tak nak cakap delivery tube pun tak apalah, as long as ada apparatus apa yang awak guna. Okay, result ada. Ni betul lah ni. Full mark lah. Okay. So pergi kat soalan nombor 3. Siapa nak jawabkan? Ada tak volunteer nak jawab? Ada? Tak ada? Tak pasti? Cuba tengok jawapan yang teacher bagi tu. Ni kita tahu pepejal X ni CuO. Metal oxide. Okay, dia kata proses satu tu bertindak balas dengan asid. Apakah nama reaction ni? Metal oxide ni apa? Ha, ada tak nak jawab? Ke tak dapat idea juga? Apakah yang diberi nak, apakah reactions yang melibatkan asid dengan metal oxide tu? Metal oxide tu apa? Metal oxide tu base ya? Haa, alkali. Base lah, betul. So dia adalah apa? Reaction apa? Neutralization. Haa, siapa jawab tu? Nasri. Nasri, okey, okey. Kadang keluar, kadang tak keluar nama, okey. Haa, itu adalah neutralization reaction. Inilah dia. So kalau awak rasa susah soalan macam ni, sebab tu kena fokus. Memang betul PDPR ni macam Allah Akbar kan, menduga kan. Tapi cubalah usaha. Itulah typical klise punya nasihat kan. Tapi memang macam tu pun. Okay, so dah tahu dah neutralization reaction. Siapa boleh bagi persamaan kimia? Chemical equations yang melibatkan CuO tu dengan asid tadi. Siapa nak cuba? Cepat. Teacher nak cuba. Aimi, okay boleh? Ah. Okay. Copper oxide tambah hydrochloric acid. Yes, jadi copper chloride. Okay. Plus water. Plus water, betul. Dah balance ke belum? Hydrochloric acid tu 2. 2 kan? Ni. Yes lah. Ni betul dah. Balance dah. Okay, thank you Amy. Inilah dia. So kena hati-hati eh. Metal oxide tu kita jarang nampak dia dalam neutralization reactions kan. Selalu yang ada OH. Tapi jangan lupa acid dengan base. Acid dengan base akan hasilkan salt dengan water. Base tu apa? Apa-apa yang mengandungi hydroxide dengan oxide. Okay. Sebab tu nama dia neutralization reaction. Okay, C. Siapa nak bagi tahu? Ni mudah je kalau dah tahu Y tu apa. Y tu apa? Y tu... Okay, Y tu Aimi dah bagi dah chemical equations dia. Pepejal X react dengan acid dapat copper chloride. So, anion apa? Siapa nak cuba? Siapa cation? Siapa anion? Y tu? Tak ada. Tak ada nak cuba. Khalif tak nak cuba. Afiq ada tak? Ada dah Afiq. Khalif ada nak cuba? Nak tengok soalan balik. Allah, tengok soalan. Larutan Y ni kan hasil daripada reaction CuO dengan HCl. Dapat ini Khalif. So yang ini siapa cation? Siapa anion? Sudah. Siapa cation Y tu? Ni Y.
Teacher bagi tahu dah ni Khalid. Ni why? Lepas tu soalan tanya. Siapa get ion, siapa anion dalam Y tu? Cu tu plus. Ya lah. Elena, lepas tu? Anion ni siapa? Cl. Ya, ha, Allah, ha, thank you. Okay, ha, ini. Tapi teacher boleh buat jawapan ni sebab soalan kita suggest. Cadangkan. Tapi dia kata kalau name tak boleh buat simbol eh, kita kena eja. So buatlah dua jawapan. Takut awak tak tahu eja nak macam mana. Macam tu. Kalau ejaan, buatlah chloride ion. Okay. Alright, so yang bawah tu, yang bawah teacher pergi jugalah sebab sebelah suku kan. Tak sempat nak, tak tahulah sempat ke tak nak buat ini koleksi ni. Siapa rasa macam, aku rasa tak tahulah. Boleh faham ke tak? Try lah buat soalan ni. Standard SPM ni, kalau tak dapat jawab tu maknanya SPM awak tak dapat lagi. Tak lepas lagi nak pergi SPM ni. Okay. Mara ada, SBP ada, trial. Semua trial. Percubaan dengan SPM sebenar. Okay. Pergi kat sini. Tapi tak apalah baru belajar kan. Take your time lah. Okay, tengok sini. Garam garam R. Salt, salt P. Ginilah ya. Kalau SPM, okay, SPM bentuk soalan dia macam ni. Bahasa Melayu duduk atas, bahasa Inggeris duduk bawah. Okay, sebelum-sebelum ni, sebelum silibus KSSM yang baru ni, yang batch awak ni, kita panggil KBSM. So KBSM tu dia punya SPM tu BI duduk atas, bahasa Melayu duduk bawah. Okay, siapa tengok webinar Cikgu Azmi hari tu, dia kata kan, contohnya masalah dia macam ni. Contohlah dalam SPM tu, contoh dalam SPM tu, dia gini. Bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu lain. Ni garam R, ni salt P. Mana nak ikut? Kita ambil bahasa Melayu eh. Kita ambil bahasa Melayu. Yang paling kalau ada miscommunication macam ni lah kot kan. Siapa nak beritahu masa SPM kan? Mungkin lambat information tu sampai. Okay. So nak tengok yang mana, tengok bahasa Melayu. Okay. So ni maknanya ni salt R lah ni. R lah ni. Okay, apa yang berlaku? Heat dia. Air kapur pada, kalau ada air kapur warna keruh ni confirm ni adalah karbonik lah. Karbonik. Okay, tapi baki Q ni dia kata warna dia yellow when hot, white when cold. Jom kita tengok chem colours lah. Siapakah yang yellow when hot, putih masa sejuk? Nah ini. So ni zinc oxide. Okay, ni maksudnya baki Q ni adalah zinc oxide. Zinc oxide. Okay, apa maksud dia ni? Maksudnya garam salt R panaskan, dapatlah zinc oxide tambah CO2. Sebabnya apa? Ni result dia beritahu. Gas X, CO, mengandungi CO3. CO2 sebab lime water jadi keruh. So CO2 lah. Okay, yang ni pepejal ni, baki Q ni, residu dia ni yang produk dia ni kan. So dia kata yellow when hot, white when cold tu maksudnya zinc oxide lah tu. Okay, so apakah salt R? Ni mestilah zinc carbonate. Macam mana teacher tahu? Sebab ni zinc. And then ni ada carbon dioxide. Carbon dioxide mesti daripada salt carbonate. Tolong praktis siapa yang rasa tak rapat lagi. Okay, ni dah tahu dah itu. PX ni pula. Garam T. Okay, garam T betul lah salt T. Kalau dia kata garam T, tiba-tiba salt C. Nak tengok yang mana ni? Sebab jawapan soalan ni minta garam T ni sudah. So tengoklah bahasa Melayu. Garam T lah tu. Okay. So apa yang jadi? Dia ada tiga produk. Okay, kalau ada brown gas je, confirm dia adalah nitrogen dioxide. Confirm. So ni mesti daripada nitrate ni. Mesti salt nitrate ni. Sebabnya nitrate je yang boleh hasilkan nitrogen dioxide. NO3 minus eh. Yeah, tapi cation apa? So cation apa tu kita boleh tengok kat warna residu tu. Dia kata yellow when hot, white when cold tu memang refer kepada zinc. Zinc oxide. Memang refer kepada zinc oxide. Sebab apa? PbO ni warna brown masa panas. Sejuk dia yellow. Tak adalah yang lain. Zinc lah juga tu. Okay, so ni adalah ni adalah zinc oxide. So apa maksud dia ni? Salt T panaskan, dia akan dapat zinc oxide tambah NO2. Okay, kita tengok balik. Mungkin tak ingat kan? Okay, zinc oxide. Zinc nitrate. Okay, zinc ni duduk kat kawasan nombor 2. So dia mesti dapat metal oxide, oksigen gas dengan nitrogen dioxide. So ni adalah ini
glowing splinter menyala balik ni mestilah O2. Nampak O2 lah ni. Okey, salt ni apa? Dia mesti zinc nitrate. Sebabnya kita tengok kat sini. Gas yang dihasilkan adalah nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide confirm daripada nitrate. Inilah dia zinc. Ha, itu. So garam dia kata apa? Right, the chemical formula. Kalau dia minta chemical formula specific, memang kena buat chemical formula. Kalau dia kata name, kena buat nama. Kalau dia kata state ataupun suggest ataupun identify, boleh buat simbol chemical formula dia ataupun boleh mengeja lah. Okay, zinc carbonate. Zinc, ha, ni hati-hati nitrate. Sebab nitrate tu minus one, yang ini zinc tu plus. Okay, sebab tu jadi gini. Ha, itulah dia. Okay, so ada lagi 20 minit tu. Teacher nak habiskan 5 minit awal kot. Teacher nak pergi kat sini. So saling jawapan. Saling jawapan dah habis dah. Chapter ni dah habis. Okay. Cepat. Okay, ini kita pergi random test vocab ions. Kita cari soalan. Pergi random. And then 11.25 macam tu kita habis kelas lah. Ni soalan trial Mara. Soalan trial Mara, teacher nak ambil satu ke dua, SPM lah kot. Kita try pergi kat sini. Okay, sementara tu buka dulu. Sebab nampak ni. Okay, takpelah. Okay, kita pergi kat soalan SPM ni. Kalau rasa soalan SPM susah atau tak boleh jawab ni, maknanya awak belum mahir lagi lah tajuk ni. Okay, so dia kata macam ni, a student wants to identify cation to that presents in a salt solution. When a sodium hydroxide solution is added into, okay ni, when a sodium hydroxide solution is added into the salt solution, so the brown precipitate is formed. Siapa warna brown dalam cerita kita ni? Siapa cation yang warna brown? Fe3+. Yes, betul. Fe3+. Okay, so what is the method that need to be done next and the observations expected to confirm the presence of the cations? Okay. Yang ni, kalau ada perkataan to confirm je, mesti confirmatory test. Okay, so ada tak Fe3+ ni dalam confirmatory test yang kita belajar yang last sekali tu? Kita tengok. Kat sini. Tengoklah sini, ini yang kena hafal sikit ni. Ni selalu keluar, kalau soalan macam ni yang melibatkan confirmatory test kebanyakannya keluar dalam paper 1. Okay, tengok. Fe3+. Okay, kita boleh confirmkan dengan yang ini. Dengan yang ini. Dua benda tu. Kita tengoklah. Okay, adakah kita kena warm up the solution untuk Fe3+ ni? Adakah? Kita just titiskan je, kita tengok kat sini. Ha. Tak ada pun. Add sahaja. Tak perlu warm pun. So jawapan dia bukan A lah. Sebab ni Fe3+. So Fe3+ ni ada confirmatory test dia. So kalau yang warm up the solution sini bukan ya. Yang ini kalau warm ni mesti ammonium ions. Ammonium ion. Okay. Sama juga sebab red litmus paper turns blue. Ni mesti ammonium ions. Okay. Heat up the solution. Lime water turns cloudy. Chalky. Tak ada. Yang ini mesti carbonate. Kita tak ada cakap pasal anions pun. Kita cakap pasal cation. Okay. And then C. C add potassium thiocyanate solution. Adakah Fe3+ ni dengan apa? Tengok. KSN. KSN tu apa? Tengok. Yes, betul. KSCN. KSN teacher sebut. KSCN. So warna dia kena jadi warna apa? Warna merah darah tu. Ini. So maknanya jawapan dia apa? Jawapan dia C lah. Okay, kita double check D pula. Add potassium manganate purple solution decolorize. Kalau potassium manganate ni ada kat sini je Fe2+. Fe2+. Selain yang ini pun kita boleh test untuk confirmatory test. So kalau confirmatory test, you refer kat nota teacher ni eh. Sebab dalam buku teks ni sekejap dekat sini, sekejap dekat sini. Dia banyak. Refer kat sini je. Okay. Pb2+ je yang awak delete yang ni. Ni tak payah. Yang lain-lain tu kena ingat. So
So D tu salah lah sebabnya potassium manganate tu untuk test for Fe2+. So D, C lah jawapan dia. Okay, pergi lagi soalan SPM ada lagi tak? Ah, okay, pergi sini pula. Okay, which of the following ions form a white precipitate that dissolve? Ions manakah yang dissolve in excess sodium hydroxide? In excess sodium hydroxide. Siapa yang dissolve dalam sodium hydroxide? Pak Zainal. So kalau you tak hafal, you try buat satu-satulah Pak Zainal. Okay, Pak Zainal. So jawapan dia D. Kalau dapat lagi sebab tak ingat tak apa. Jangan tak faham. Tak ingat bolehlah kita baca balik kan. Okay, kita pergi test for anions pula. Okay, ni pergi pula test for anions. Dalam SPM, jarang ditanya lah ni kalau tak ada ni kan. SBP ada. Okay, tengok ni. Dia bagi sini, dilute sulfuric acid. Allah, kalau nampak ni iron to sulfate dan concentrated sulfuric acid ni confirm untuk nitrate. Confirm untuk nitrate. Minus eh, teacher saya nak buat tu. Confirm, tak tengok pun tak apa. Tahu dah. Brown ring, brown pula. Brown ni mesti nitrogen dioxide produce, brown ni. Okay, so jawapan dia adalah yang ada nitrate lah. So jawapan dia A. Ni salah, ni salah, ni salah. Okay, pergi kat ini pula. Ha, ni eh, kelaju sangat. Ha, tengok. Ha, ni. Ni dua reagent ni confirm untuk nitrate salt. Nitrate salt je yang ada dua reagent, yang lain semua satu. Dan kalau carbonate ada acid je, tak ada reagent. So pergi kat soalan terakhir SBP tahun 2007, soalan nombor 30. Pun sama juga keluar. Famous lah kira kan. Okay, dia pergi kat wall lah. Kalau ni mesti untuk nitrate salt. Nitrate ions lah. Alright, so A lah jawapan dia. Okay, calculations ni kat mana-mana boleh boleh ada ni lah. Siapa yang mahir apa? Stoichiometri boleh jawab lah. Tak kisahlah dia dan tajuk apa pun. Confirm boleh jawab. Okay, yang lain-lain kalau you rasa nak try buat, try lah buat. Ni semua SBP. Eh, ada tak soalan flow check? Tengok pattern soalan ni. SBP. Mana SPM? Tak ada pun SPM. Ni trial semua percubaan eh. Ah ni. Ah, cubalah try lah buat dulu. Ni ha. Try buat. Ha, ni homework ni. Tada. Hantar bila? Hantar bila ni? Hantar hari Sabtu kot. Lama sikitlah nak bagi awak tenang. Termenung, tafakur ke, nak masuk gua ke. Ha ni. Ini eh, hantar hari Sabtu 11.59. Hantar lepas pukul 12 tanpa sebab ah teacher jadi hantar mak kau hijau. Mak kau hijau tapi diam je teacher, tapi teacher take note. Okay, so SPM 2005 soalan nombor 4. Ni paper structure lah ni. So kalau rasa tak boleh buat, tak ada masalah, tanya teacher. Okay, itu sahaja untuk kelas hari ni. Thank you semua. Assalamualaikum. Teacher dah share soalan tu kat group. Nanti refer. Dia page berapa ni? Page 505. Jauh lah tu nak scroll tu eh. Okay. Okay, bye. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. All right.